Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Cinta Arjuna episode yang ke-8. Pada episode 8 ini akan menceritakan tentang usaha Cinta dan Arjuna yakinkan ayahnya supaya direstui. Arjuna senang sebab lamarannya diterima oleh Cinta. Arjuna tak tahu kalau Cinta terima dirinya hanya disebabkan oleh uang dari Nenda. Cinta masih mengira kalau Arjuna laki-laki yang tak suka dengan perempuan. Namun, Cinta tak sangka kalau Arjuna juga temui ayahnya Cinta untuk melamar Cinta. Cinta jadi bertanya-tanya apa benar yang dia kira selama ini bahwa Arjuna tak suka dengan perempuan. Sementara Zaki tampak tak terima jika Cinta benar-benar menikah dengan Arjuna. Zaki berkali-kali temui Cinta supaya Cinta batalkan pernikahannya. Bahkan Zaki juga hasut ayahnya Cinta supaya bencikan Arjuna. Ayahnya pun percayakan Zaki. Awalnya, ia setuju dengan hubungan Cinta dengan Arjuna. Namun setelah Zaki cakap bahwa Arjuna tak suka perempuan, ayahnya larang Cinta untuk temui Arjuna lagi. Namun Cinta tak bisa lakukan itu sebab dia sudah ada kontrak dengan Nenda dan sudah mengambil uangnya untuk pembedahan ayahnya. Cinta coba bujuk ayahnya dan tentunya dibantu oleh Arjuna. Lalu akankah Cinta dan Arjuna berhasil dan akhirnya ayahnya setuju jika Cinta menikah dengan Arjuna? Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.